Sudah ada yang pernah ke dokter gigi belum? Belum. Tapi aku belum. Oke, coba berapa kali kita menyikat gigi dalam satu hari? Dua atau tiga? Dua atau tiga? Dua atau tiga? Dua atau tiga? Dua atau kamu siapa? Minza, iya. Oke, sikat gigi dua kali cukup. Kapan saja? Ada yang tahu? Malam sama pagi. Ya, malam dan pagi sesudah sarap. Sarapan. Kemudian makanan apa saja yang merusak gigi? Ada yang tahu? Candy. Ya, what else? Sebenarnya boleh makan candy, lollipop, coklat, tapi harus rajin sikat gigi. Sekarang makanan yang sehat apa saja buat gigi? Harus pergi ke dokter gigi enggak? Iya. Kapan? Setiap 6 bulan sekali. Jadi sekarang saya harus pergi ke dentist every setiap 6 bulan. Nah, sekarang aku mau ngajarin cara sikat gigi ya. Oke. Sikat gigi ya. Taruh pastanya di sikatnya ya. Oke. Kemudian kamu kumur-kumur, kumur-kumuran air. Kemudian sikat giginya mulai dari gigi bawah atau atas dulu? Bebas ya, mau atas dulu atau bawah dulu boleh. Yang penting semuanya tersikat. Arahnya bagaimana? Jadi arahnya untuk gigi atas ke bawah. Seperti ini. Gampang nggak? Gampang ya, ke bawah. Yang bawah, arahnya ke atas. Dan semuanya tersikat. Bagian depan, bagian dalam, bagian pinggir kanan dan kiri. Ya? Bisa semua? Bisa! Bisa? Bisa! Come on.
Say goodbye.